Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, waktu-waktu nanggung kita ada di sini. Tos dulu bro. Tos dulu. Karena agak seperti ini kita tosnya gini jaga aja. Jaga jarak. Oke. Sehat ya? Siap dong, Alhamdulillah sehat juga. Ada saya Olan tanpa OO. Dan ada saya Anang Ningnong Ninggung. Kita berdua mengucapkan selamat datang di Top Talk sore-sore. Gayeng obrolan nih. Kita tetap prokes. Ya. Tuh. Tidak hanya 3M, sekarang 5M. Wajib tuh. Yang pertama adalah langsung mencuci tangan. Pakai gini ya? Bro, kan saya generasi anti itu. Oh iya ya. Yes. Oke. Terus yang kedua memakai masker. Sempurna ya. Ingat. Yes. Terus? Dan kita berdua juga menjaga jarak. Penting ini dilakukan biar apapun yang terjadi nyamannya dapat. Dan ini menjauhi kerumunan. Kru yang ada di Sangaja TV itu hanya satu orang kameramen, satu orang operator, satu orang floor director, satu orang director dan sutradara. Saya senang loh seperti ini ya, menghemat pengeluaran ya. Sementara pasukan untuk talk-talk sore-sorenya 97. Di mana? Itu. Dalam bentuk masih gambar. Oh iya. Manekin. Mock up. Oke. Dan kita juga ini selain menjauhi kerumunan, kita juga mengurangi mobilitas. Satu hal yang paling spesial. Kita jarang kemana-mana. Harusnya begitu. Di Sangaja TV terus. Pokoknya intinya begitu, karena apa, keseruannya akan ada. Kita berikan informasi aja untuk sore hari ini. Kalau dibilang tamunya spesial, sangat spesial. Pinter nyanyi, kudu. Cantik wajib. Ini. Iya kan? Nah gitu dong, sekali-kali tamunya tuh perempuan. Sip lah. Dari kemarin tamunya banyak cowok kan? Request saya. Ini hari ini saya merasa bahagia sekali karena tamunya cewek. Berarti lagunya pertama adalah Aku Bahagia. Maaf. Anda temannya Indra Bekti ya? Iya. Penarinya. Oh ya, kita ingatkan. Silakan untuk mention atau apapun di Instagramnya Sangaja TV. Betul. @SangajaTV Jogja. Sekali lagi ya, @SangajaTV Jogja. Ada satu akun, tidak ada akun yang lainnya, jadi silakan di follow. Banyak informasi terupdate tentang Sangaja TV untuk kamu. Tuh. Bicara masalah mengurangi mobilitas. Oke. Okay. Olan dan Anang ini pun kita berdua tuh kalau paginya siaran di Kota Perak. Betul. Sorenya kita syuting untuk Sangaja TV. Yes. Satu rumahnya kalau nggak Kota Perak juga Sangaja TV. Udah dua itu aja. Memang rumah kamu itu kok. Iya kan? Bukan karena totalitas. Bukan. Ya. Karena rumah kamu di situ, cuma ada dua. Yes. Oke, bicara masalah Sangaja TV, kita berada di Jogja. Oke. Kalau sekarang untuk yang pertama, apa tim sih? Dari tim kreatifnya Tok sore-sore. Jogja, menurut Anang kira-kira Jogja itu singkatannya apa? Jogja pakai J atau pakai Y ya? J. J ya? J-O-G-J-A. Jogja. Mojo ya, gitu. Sebentar. Kenapa? Kok simpel ya? Loh, kan dibilangnya Jogja, Mojogja, gitu. Oke, nih coba kita akan lihat. Okay. Karena tim dari kreatifnya dari Tok-Tok sore-sore sudah mempunyai satu kreatifnya luar biasa. Seperti apa? Coba, ini ada beberapa singkatan lucu nama kota yang ini membuat kita baper. Ingat dengan kota ini mungkin? Bapernya tanpa tonggo teparu. Baper tonggo. Baper tonggo, iya. Baper tonggo teparu. Langsung. Coba, yang pertama. Ini dia. Tring. Singkatan lucu nama kota ini makin bikin baper. Jogja. Jodoh orang, gue jaga. Asik. Ngeri bro. Jodoh ngeri. Orang gue jaga. Okay. Aduh sakit, baper. Baper. Oke, itu baru Jogja. Ih, ini kreatifnya keren. Tadi waktu briefing, mas nanti pertama tentang singkatan kota-kota. Katanya udah nyiapin banyak. Hanya satu. Maaf. Jogja saja. Mencici loh. Oke. Semarang. Kali ini banjir. Enggak. Bukan. Kalau Anang bilang itu, saya langsung bilang cakep. Lanjutkan. Itu bukan pantun. Bukan. Semarang. Oke. Okay. Semakin merasa sayang, tapi hubungannya dilarang. Oh. Olan banget gitu. Yang melarang saya tuh suaminya. Oh iya. Bukan keluarganya. Bapak ibunya sih mendukung. Oh iya sih. Suaminya yang tidak mendukung. Sebenarnya dia tuh mendukung. Gimana bro? Waktunya belum tepat. Semarang, semakin merasa sayang, tapi sayang hubungannya dilarang. Oke. Masih ada lagi nih. Ada lagi. Kita akan membuka. Ceruing. Su
Surabaya, gunungnya Bamega. Sebentar. Apa? Itu Kota Baru. Oh, bukan Surabaya. Kota Baru, gunungnya. Oh, sama. Bukan. Okay. Surabaya itu katanya susah rasanya bahagia dengannya. Aduh, udah tinggalin. Kalau Anda berhubungan sama seseorang dan enggak ada bahagianya, udah tinggalin. Seperti Surabaya. Oke. Okay. Susah rasanya bahagia dengannya. Tapi jujur loh bro, aku tuh ninggalin dia tuh susah banget bro. Soalnya aku tuh diantar jemput gitu loh bro. Pacarmu maaf, ojek online. Jadi agak susah bro. Hatinya tuh gak bisa lepas gitu loh bro. Irit lah ya. Okay. Studio rumah gitu. Ya. Dari Jogja, ke Semarang, yes, ke Surabaya. Oke. Kita bakal buka kembali. Apa nih ya? Ceruing. Oke. Cilacap. Asik. Oke. Cilacap. Apa nih? Cinta lama yang tak pernah terucap. Bagus. Maaf ya. Maaf banget. Gimana? Aku tuh tidak pernah dengan mantan ya. Karena aku memang kan, aku tuh laku banget bro. Bahkan aku putus pagi, sorenya udah dapet bro. Aduh. Wah, luar biasa bro, sumpah. Berapaan? Berapaan? 2000 bro. Loh, ini cinta lama. Karena dia hanya memendam saja. Gak berani aja buat mengutarakan. Dia nggak berani mengutarakan, hanya berani mengselatankan. Oh, selatan dan utara. Nah, jadi nggak berani mengutarakan, dia hanya menselatankan. I see. Kalau dari Cilacap kan cinta lama yang tak pernah terucap. Yes. Kita good. Jadi ingat Cirebon. Cirebon? Apa itu? Cinta lama sama anaknya Pak Bon. Habis dong. Habis. SMA ya bro? Cinta lama dengan anaknya Pak Bon. Saya dulu waktu bagus. SMA itu memang hobi banget ke sekolah. Baru ngerti aku. Jam pertama saya udah langsung berangkat gasi karena anak Pak Bon luar biasa. Sorry banget, aku mau nanya dulu sekolahmu di mana, Bro? SMA 3. SMA 3. Oh, Pak Bonnya itu anaknya kan Yanto itu tuh. Cowok kan? Yes. Itu dia. Oh, konsolku julane. Oke. Iya. Dan kita kalau buka lagi? Heeh. Oke. Magelang. Sekarang Magelang. Kita punya tantangan berdua nih. Yes, aku. Kalau misalnya dari Magelang. Kamu dulu ya? Magelang. Oke. Mantannya geli karena cintanya dilarang. Asik. Sorry bro, mohon maaf. Gelinya kenapa ya bro? Bahas lah bro. Ya karena sebenarnya Backstreet. Oh, Backstreet. Hubungannya tuh di balik pintu. Di balik jalan. Backstreet, iya balik jalan. Balik jalan ya kan, Backstreet. Oke. Kalau saya tadi itu coba, Magelang versi Anang apa Magelang. Sih katanya? Oke, Magelang. Mantan. Aha. Oke, gelisah. Oke, mantan gelisah. Magelang, oke. Mantan gelisah karena? Mantan gelisah, kelangan. Mantan gelisah, kelangan. Mantan gelisah, kelangan. Karu koncone timbat, bro, terakhir. Bro. Aduh. Sake banget, aduh. Bro. Meh kerengan kok isin, bro. Aduh. Akhirnya dineke wae terus akhirnya ditungake, bro. Aduh. Susah ya, bro, ya. Aduh. Oke, Magelang. Tuh. Magelang. Magelang. Mantan hilang karena berat di cicilan orang. Oh, ya ampun. Mantan mungkin nganu. Debt collector. Bagus. Enggak dong. Bagus. Kediri. Kediri? Kediri. Saya dulu. Iya, oke. Kediri. Kemana-mana selalu sendiri. Kediri. Kameramen kita banget. Oke. Jomblo dia, bro. Jomblo sepanjang masa, bro. Iya. Sendiri kan? Okay. Luar biasa. Kediri. Kemana-mana selalu sendiri. Kediri ya? Yoi. Oke. Kediri. Ke sana, ke sini, sendiri. Itu gepeng. Itu teman kita gepeng. Iya, itu gepeng banget ya. Tagline dia ya. Jangan. Besok siapa tahu kapan-kapan gepeng kita undang sini. Boleh santai. Oke. Kediri. Kediri ya. Yang lain? Kesini. Uh-huh. Dia. Sendiri. Kok yo koncone adek lho. Sing terakhir itu kan juga gitu. Ngomong-ngomong nih bro. Hujannya udah reda loh bro. Sebentar. Hujan udah reda. Kalau hujan, ini kan takutnya tuh bintang tamu ini kan, woi cantiknya luar biasa. Iya sih, betul, setuju. Tapi kalau hujan deras, takutnya cantiknya luntur. Maaf. Ini bukan winter bro. Maksudnya winter ya. Ini cantik jelas. Good, setuju. Tidak hanya kita berdua saja, karena nanti yang ketiga ada bintang tamu. Yes. Cluenya saya senang banget hari ini karena cewek bintang tamunya. Cluenya itu satu, oke. Yang kedua adalah dia pinter nyanyi. Berikutnya dia pinter ngedesain sebuah, mengarrange lagu juga keren.
Yang ketiga, dia sering menjadi bintang tamu khususnya buat produk-produk kecantikan. Dan yang kelima, dia adalah anggota salah satu MLM terkenal di DIY. Dan targetnya telah memenuhi karena kaki kiri, kaki kanan itu yes, memang sama-sama. Jadi dia sudah dapat, dia itu sudah dapat kapal pesiar dalam bentuk mobil. Jadi karnaval. Bro, jadi kayak karnaval. Bro, yoi. Kapal pesiar itu kapal pesiar dalam bentuk mobil, nggak mungkin. Kan dia nggak ikut MLM. Oh ya, nggak ikut. Makanya aman. Makanya. Ya, 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 ya. Dan yang yo, paling yes, keren, apa? Dia tuh desain untuk hairstylistnya sekarang di 2021 tuh beda. Beda? Yes. Kalau yang dulu bro, sedikit flashback. Yes, gitu. Coba. Anang tahunya, okay, rambutnya gimana? Dia itu lebih ke bob gitu ya. Jadi kan tagline dia dulu adalah nama dia, terus ada berhasil, berhasil. Tanya pada peta, pada Dora, peta. Hey, oh. Itu Dora. Oh, no. Itu Dora, sorry, sorry, sorry. Dulu okay, bob. Bob, oke okay, bob. Di 2021 ini tipenya Tutu Poli. Penyanyi ya bro ya? Yes. Penyanyi lawas yes, ya? Oke. Okay. Okay. Langsung kita panggil inilah Rea. Yeay! Apa kabar? Hai, oh thank you. Terima kasih. Oh, iya. Padahal hi, secara, wow, tadi, wow, padahal secara briefing waktu Rea masuk tuh katanya operator ada musik masuk yang keren loh ya. Ini musiknya. Oh ini. Dari lambe saya bro. Oh ini. Dari lambe saya, iya. Tadi, tadi skenarionya katanya disuruh balet. Oh. Jadi begitu masuk oh, sini senam lantai. Set. Oh. Sampai ke oh, sampai tugu. Maka waktu tadi ada ya. And now please welcome Rea. Terereret, tereret, 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 tereret. Mau disingkirin dulu apa? Nggak usah, nggak usah. Nggak kejejak. Nggak usah. Nggak usah. Nggak usah. Ini dia Rea. Luar biasa. Eh ngomong-ngomong Rea. Iya. Selamat datang di studio kami. Oh iya. Memang studio ini tersetting sebagai studio yang memang kedap suara itu yang pertama. Oh, gak usah sombong. Semua studio gitu, Nang. Oke, okay, oh biasa ya. Studio rekamannya Rea juga gitu. Oh, maaf. Saya kira udah sombong, iya, saya. Mohon maaf. Semua studio gitu. Oke, okay, mohon maaf. Yang kedua adalah kedap air. Oke. Okay. Maaf. Okay, kita kan memang gak ada bocornya. Aduh, biasa banget ya. Itu humornya drop. Humor drop. Tidak bocor, bocor. Luar biasa dong. Bocor, bocor. Luar biasa dong. Ya wes. Ya sudah, nanti kita akan ngobrol sosok dengan cantik ini. Nama yes, lengkapnya adalah... Rea. Nama lengkapnya, aduh siapa lu Pak Rea? Siapa coba ya? Regina Maria. Yes, yes, yes. Keren apa lu ya, apa lu Regina ya? Maria akan hai, bersama Olan dan Anang yes, di Tok Tok Sore-Sore. Gayeng Obrolane. Jangan kemana-mana.